dua minggu sejak pasca grafting atau oke teman-teman, ini adalah hasil sambungan grafting pada pohon yang sudah masuk kita grounding. Nah, ini usia grafting kurang lebih usia grafting kurang lebih 2 minggu, teman-teman. Nah. Ya, teman-teman bisa lihat ya batangnya. Ini belum saya buka. Nah, terus bagaimana caranya agar kita grafting pada pohon yang sudah di grounding bisa mengalami potensi berhasil maksimal. Ikuti terus, kita akan bagikan tips-tipsnya. Yang pertama adalah kita menyiramnya itu setelah umur 2 minggu sejak pasca grafting, atau sebelumnya kita hentikan dulu penyiraman. Setelah kita sambung, langsung kita hentikan menyiramnya itu sampai 2 minggu. Oke teman-teman, kita mau menyambung. Ini salah satu batang yang bagus mengindikasikan bahwa calon rustuk kita itu bagus. Calon rustuk kita bagus, tandai dengan beberapa menit setelah kita potong ini keluar airnya. Nah, oke, kita siapkan entres dulu. Ini harol. Nah, kita langsung enggak dibuka ya, enggak usah dibuka. Ketika barang sudah sampai kiriman, ketika jenengan beli entres dari kami, langsung sama seperti biasa, kayak apa itu, kayak nyambung graft atau grafting pohon lain. Di sini kita pilih ya yang sama, besarnya sama, kita buka. Masukkan. Nah, kita pakainya plastik wrap, murah meriah dan mudah dipakai. Entresnya, rusuknya kita pakai, coba pakai bila. Sudah, ini aja teman-teman. Kita tunggu kurang lebih 2 mingguan dia sudah mulai sprout. Semoga bermanfaat. Salam bertani.